Gila tuh, good to be true. Tuh good to be true. Cuman materialnya, wih, ajib. Woy, gila nih. Mobil berani juga nih merek nih. Comebacknya gak tanggung-tanggung, anjir. Wow, cool. Dan lihat ini. Sudah ada fitur-fitur electric seat. Ih, gila materialnya bagus banget, anjir. Hati-hati nih produk Jepang nih. Gila sih. Ini juga terlihat kokoh kisi-kisi AC-nya nih. Bukan mobil murah lagi nih cari nih. Kagum gua. Kagum. Gila. Mewah coy. Ininya tuh ya. Gak murahan loh beneran loh. Plastiknya. Hola Let's. Kali ini KB lagi ada di booth Chery. Ya, Chery. Kalau Let's tahu beberapa tahun kebelakang ya, nama Chery ini sempet in juga atau hot juga ya di Indonesia dengan produknya ya ini Chery Tiggo yang katanya jadi CRV killer. Nah sekarang Chery Tiggo kembali lagi di Indonesia dengan menggunakan nama yang sama yaitu Chery Tiggo. Salah satunya ada nih Tiggo 8 Pro atau 8 Pro. Kayak nama handphone aja ya. Jangan-jangan ada Pro Max juga. Kita cari tahu yuk apaan sih keunggulan dari Chery yang comeback atau yang kembali ke Indonesia ini. Yuk. Pertama-tama kita akan melihat yang namanya Chery Tiggo 8 Pro atau 8 Pro. Ini kalau nggak salah dia 5-seater ya. Kalau nggak salah lah. Chery Tiggo ini. Wah, ternyata dalamannya mewah juga ya. Oke, pertama-tama kita akan ketik. Wih, bener. Di sini udah pakai softpad. Wow, kembali ke zaman dulu yang dimana mobil-mobil yang murah pun ini sudah lembek atau lembut sebelah sini ya. Di sini juga aksennya cakep, Chery Tiggo ini. Mesin juga bagus. Ini juga udah soft. Sampai sini doang, sampai sini enggak. Cuman materialnya, ajib, gila nih. Mobil berani juga nih merek nih. Comebacknya nggak tanggung-tanggung, anjir. Wow, cool. Dan lihat ini. Sudah ada fitur-fitur electric seat. Wow, cool. Keren. Coba kita duduk dalamnya yuk. Kita cari tahu ada apa aja di sini. Ih, iya namanya mewah ya. Namanya atas ini. Ini mirrornya. Ini ada semacam safety sunscape gitu kali ya. Dan ini sudah panoramic roof dan bisa dibuka nggak? Oh ternyata tidak bisa dibuka. Oke, nggak bisa. Nah ini, dia udah model sensor juga ya, bagasinya pakai kaki. Cakep, mewah. Tuh, nih soft padnya apa sih ini loh? Ih, gila materialnya bagus banget anjir. Hati-hati nih produk Jepang nih. Gila sih. Ini juga terlihat kokoh kisi-kisi AC-nya nih. Bukan mobil murah lagi nih cari nih. Bukan mobil Cina murahan gitu lagi nih. Tuh ininya juga tuh materi. Wih, gila. Ada pianonya. Kagum gua. Kagum. Gila. Mewah coy. Ininya tuh ya. Nggak murahan loh beneran loh. Plastiknya. Bukan yang terbaik sih tapi tengah-tengah lah. Tapi bagus. Wih, gila. Keren sih. Ini juga nih. Ruang speedometernya TFT berapa inch nih. Monitornya. Materialnya itu loh, berani gila. KB layak dapat 2 jempol nih Chery Tiggo 8 Pro ini. Cool. Nyimpen handphone dan ini kayaknya udah ada chargingnya mungkin ya. Keren loh materialnya. Mengagetkan materialnya. Keren. Joknya
bahannya. Gila, too good to be true. Gila, keren. Yuk kita duduk di ini, yuk, di tengah yuk. Kita akan cari tahu dulu. Nah, ini lampu remnya dan lampu sennya ya. Udah model running atau apa sih namanya, gue lupa. Dan apakah udah sensor? Benar nggak sih sensor? Enggak ya? Enggak sih, belum ternyata. Mana nih tuh, bukanya mana nih? Oh ini. Oh, tapi udah auto. Oke, okay. Udah auto. Dia tinggal pencet doang. Nah, kalau nutup tinggal ini doang. Ya. Oh. Keren. Tigo 8 Pro. Mumpung kosong, KB foto dulu. Keren sih. Oh ya, tadi kita kan mau lihat dalaman ininya ya. Lupa deh bagasinya. Oh, kalau bagasi kecil, dan dia 7 seater ternyata, lads. 7 seater yang pastinya maksa ya, namanya juga kelas apa? Kelas SUV, bukan yang large gitu ya. Tapi mewah dalamnya, sumpah. Harus hati-hati nih. Produk Jepang harusnya malu banget sih sebenarnya. Gila, biasanya kan produk Cina tuh apa ya? Terlihat banget murahannya gitu kan. Ini enggak loh. Gila, enggak ada yang nyangka kalau ini sebuah produk dari Cina. Oh, bisa lebih gede lagi nih. Go. Tuh, temperatur, AC sampai sini. Kipasnya. Nutup dah. Ini yang 8 ya, 290T. Ini 2900 kah? Bang. Tigo LED Tech. Kan lihat tengahnya. Ada ruang tengahnya ya. Ini juga soft. Gila, keren sih. Cool sih. Ajib. Cuman kalau mesin nggak tahu ya. Nah, kalau udah bicara mesin, kita walahu alam deh tuh. Di sini nggak ada settingan buat majuin jok penumpang atau jok driver. Sadis ini ya. Instrumennya gila. Cool. Ya, itulah first impression KBY terhadap Chery Tigo 8 Pro ya. Stay tune, kita akan lihat yang lain lagi, yuk. Dan di depan KBY sekarang lagi ada Chery Sky Tour. Ini kalau dari sisi desain lebih keren gitu ya. Kayak ada sentuhan VW sih. Chery yang itu juga, Tigo itu juga ada ininya, ada sentuhan VW-nya. Kayak Touran, Tiguan gitu ya. Tuh, ini juga. Lampu, gue paling demen lampu rem kayak gini nih. Model neon gini nih. Sky Tour. Cuman yang mungkin harus PR banget dari si Chery ini. Gimana nih bukanya nih? Oh, sini kali ya. Oh iya benar. Wes, juga udah auto juga. Keren. Udah auto juga. Dan ini 7 seater juga ternyata ya. 7 seater dan juga udah panoramik dan sunroof kayaknya tuh. Wow. Gila, Chery ya. Comeback-nya keren. Juga auto juga nih. Ini nih kelihatan. Tinggal pencet ini. Gila Sky Tour. Kita lihat dalamannya yuk, penasaran nggak? Nah, ini Sky Tour. Wah, ini juga lembek. Oh, ini satu, kayak satu platform sama Chery Tigo 8 Pro kayaknya ya. Cuman ini lebih, sosoknya lebih kelihatan tangguh aja sih. Tuh, ya sama platformnya juga tuh, dalamnya juga tuh. Mirip. Sama, cuman beda luar doang ini. Cool.
One Design nih kayak dalamnya nih. Wow. Huh. Sadis. Cuma namanya aja nih orang. Cuma yang kayak begini itu misalkan Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki dulu lah. Wah, gila sih. Kan. Nah, ini masih Tiggo, varian Tiggo ya, tapi ini 7 Pro dan terlihat sepertinya lebih kecil daripada yang 8. Yang 8 kali jelas. Kita lihat dalamannya sama juga ternyata serupa dengan yang 8 Pro. Dengan tunggu yang Pro Max, Max Pro. Ya, handphone. Ini juga ada, ada juga tuh sunroofnya panoramik. Kalau dalamnya sih satu bahasa semua ya, satu desain semua ya, sama yang Skytour juga tadi. Lapisannya ini materialnya luar biasa nih, cari nih malu nih, motor Jepang emang, atau mobil Jepang, gila. Cuman ini ya, ini 5-seater lads, nah ya, 5-seater. Oke. Depannya sama nggak sih? Depannya kayaknya, oh, depannya sama sama Skytour, mirip-mirip lampu depannya. Ya. Grillnya itu kayak Rocky Razor ya. Oke, kita akan beralih ke boot yang lain.